Okay, for me show, shot one, take one, action. Halo Formizen, selamat datang di For Me Show. Pasti ada pertanyaan di benak kalian soal apa sih For Me Show itu? Jadi For Me Show adalah sebuah acara YouTube di channelnya HMBF yang bakal tayang setiap. Kita bakal tayang setiap ya. Gimana kita aja sih sebenarnya? Namun. Betul. Alright. Tapi apa aja sih yang bakal kita bawain di For Me Show perdana kali ini? Kita di For Me Show ini akan membawakan berita-berita terkini soal biologi tentunya. Betul. Kemudian kita bakal tanya-tanya di sekitaran warga HMBF di sini. Dan yang terakhir ada apa tuh? Kayaknya bakal ada sedikit game nih. Game-nya ngapain? Wah, ya intinya mah games-nya bakal men-challenge pengetahuan kalian soal biologi. Di For Me Show perdana kali ini, Anda akan dipandu oleh saya, Az Giles. Saya, Nandi Fedriadi. Di acara pembuka ini, kita akan langsung membawa Anda ke... Pemirsa, selamat datang di For Me News. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membawakan berita terkini seputar biologi dan HMBF. Bersama saya, Pemi Aprilia, dan inilah berita pertama untuk hari ini. Pemirsa, tahukah Anda mengenai permainan video The Last of Us? Dalam video game tersebut, ada sejenis jamur yang dapat menginfeksi manusia hingga berubah menjadi zombie. Jamur tersebut berjenis Cordyceps. Namun, Cordyceps sendiri di dunia nyata justru memiliki potensi sebagai obat. Sebuah penelitian baru dalam jurnal Pharmacological Research Modern Chinese Medicine mengungkap manfaat jamur Cordyceps militaris. Jamur ini telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Cina dan memiliki efek yang bermanfaat. Beberapa kandungan kimia dalam jamur ini memberikan sifat-sifat obat yang berpotensi untuk berbagai jenis kesehatan. Cordyceps militaris memiliki berbagai aktivitas biologis termasuk anti kanker, antioksidan, antiinflamasi, antipenuaan, dan lainnya. Jamur ini juga dapat ditanam pada limbah domestik, mendukung perkembangan industri jamur berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa cordycepin, senyawa dalam jamur ini, memiliki potensi terapeutik yang tinggi, termasuk potensi melawan COVID-19. Ulasan ini memberikan landasan untuk penggunaan klinis dan penelitian lebih lanjut terkait cordyceps militaris. Berita selanjutnya, ilmuwan telah menemukan mikroba di pegunungan Alpen dan Arktik yang mampu mendegradasi plastik pada suhu yang lebih rendah, memberikan manfaat potensial dalam daur ulang. Meskipun banyak mikroorganisme yang mampu mendegradasi plastik, umumnya membutuhkan suhu di atas 30 derajat Celcius, sehingga ketika diterapkan di industri, harganya menjadi mahal dan tidak ramah lingkungan. Dilansir dari The Guardian, para peneliti dari Swiss Federal Institute WSL menemukan mikroba yang mampu mendegradasi plastik pada suhu 15 derajat Celcius. Studi ini menguji strain bakteri dan jamur yang tumbuh pada plastik yang terkubur di tanah dan di berbagai lokasi. Meskipun mikroba tersebut tidak dapat mendegradasi senyawa polietilena yang tidak dapat terurai, hasilnya menunjukkan kemajuan dalam mendegradasi plastik yang dapat terurai secara alami. Untuk menutup For Me News kali ini, ada berita terbaru dari acara Paturai Tineng, yaitu sebuah acara pelepasan yang diselenggarakan di Departemen Pendidikan Biologi UPI. Acara ini telah terlaksana pada tanggal 8 Juni tahun 2023. Mari kita simak keseruannya. Berita yang dapat kami sajikan untuk Anda, kami kembalikan kepada El dan Nendi. Oh iya, HMBF bakal kedatangan warga baru nih. Itu mahasiswa dan mahasiswi yang bakal bergabung ke Prodi Biologi atau Pendidikan Biologi. Nah, buat nambah sedikit insight kali ya, buat kawan-kawan nanti, kita bakal tanya sama warga biologi di sini, kita akan ajak flashback sedikit dalam Biota Biologi Tanya-tanya. Ya,
Perkenalkan, nama aku Oka dari kelas C 2021. Nama aku Revalina Karlina Tomasoa dari kelas Biologi C 2022. Ku Neiha Isyana Padilla dari kelas A Biologi 22, Pendidikan Biologi A 22. Ku Dinda Triani dari sama kelas Pendidikan Biologi A. Nama aku Muhammad Dava Firdaus Putra Siswandono, aku dari kelas Biologi C 2022. Nama aku Hafiz Aushaf Ahmad Safirhan dari kelas Biologi C 2022. Awalnya aku pengen kedokteran. Udah mencoba berulang kali untuk masuk kedokteran dan gagal. Kayaknya gak jauh dari kedokteran ya aku bakal ambil biologi. Biologi itu mempelajari semua ya, kayak manusia, tumbuhan, hewan, semuanya dipelajari. Dan materinya tuh bukan cuman kebanyakan teori, tapi ada prakteknya juga dan kayaknya gak bikin bosen deh. Sebelumnya tuh ada guru aku yang dari biologi juga, dan mungkin aku sedikit terinspirasi dari beliau. Mungkin kalau misalkan masuk ke departemen lain juga aku bingung, jadi ya udah masuk biologi aja. Kalau aku sendiri sih masuk ke biologi itu karena apa ya, rasa bersyukur gitu, dimana kalau kita tuh mempelajari kayak tumbuhan atau diri kitanya sendiri, gimana organ tubuh, dan itu tuh membuat aku lebih bersyukur gitu kalau kita tuh diciptain untuk hal sesuatu gitu. Kalau aku sih sebenarnya karena emang aku suka biologi kan dari awal, jadi ya di biologi ini ya aku tertarik biologi karena aku suka biologinya tadi gitu. Kalau dari aku mah kan aku suka alam-alam gitu kan, awalnya kayak ngeliat pemandangan gitu suka. Aku pikir tuh di biologi mungkin bisa mempelajari lebih dalam gitu. Kalau aku di semester 2 tuh udah belajar kayak hewan, tumbuhan gitu di semester 2 tuh. Jadi kita bakal ngebugam gitu guys, semangat aja ya. SATM! mulai dari nyari spesimen, ngegambar juga, terus neliti-neliti bagian-bagian organ tubuh, banyak sih. Dan tentunya bukan cuma dari luarnya juga, tapi kita belajar anatominya sampai ke yang mikro-mikronya juga kita belajar, pokoknya seru banget deh. Nah, di semester 2 ini kita juga nggak selalu belajar tentang biologi, tapi kita juga belajar biokim, di mana biologi dan kimia disatuin, jadi pasti seru banget. Sekarang aku ada di semester 4. Salah satunya mungkin ada mikter ya, mikroorbit terapan, itu seru banget. Kayak hal yang nggak pernah aku bayangin buat ada di biologi, ternyata wah, bakal dilakukan gitu, bakal dipelajari gitu. Nyari spesimen, kita pertama kali itu lihat secara langsung gitu. Waktu SMA tuh cuma lihat dari gambar. Itu tuh kalau misalkan tiap matkul mortum atau misalkan antum, kita tuh setiap pagi itu selalu nyari tumbuhan-tumbuhan kayak kebun tani, misalkan kebun-kebun dari masyarakat juga sering gitu. Kalau hari baru sih mungkin nggak terlalu banyak ya, karena apa yang udah dipelajari di sini ya, apa yang dipelajari di sini ya udah dipelajari juga di SMA. Dari SMA kan pelajari kayak luarnya doang gitu. Kalau di sini kita lebih mendalami gitu. Kita bisa lihat sampai ke yang dalam-dalamnya, sampai yang kita nggak kepikiran pun ternyata sebenarnya ada manfaatnya loh. Kayak waktu kemarin aku di genetika belajar ngambil ini kelenjar ludah Chironomus. Yang aku rasain banget sekarang itu kayak ternyata biologi bisa mengeluarkan produk juga gitu loh. Kayak yang tadi hanya sekedar mempelajari, sekedar tahu aja, ternyata enggak, kita bisa mengaplikasikan organisme-organisme yang ada di bumi ini ya untuk menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat buat kita juga gitu. Mecahin, ya itu sering banget mecahin alat-alat laboratorium, terus iya. Pernah juga dimarahin gara-gara ngambil spesimen punya orang. Iya. Terus apa ya? Enggak tidur selama 2 hari, tapi itu it's not problem guys. Salah satunya ada sekarang itu semester 4 ada kegiatan memanjat, latihan panjat, di mana itu dipelajari untuk persiapan di salah satu mata kuliah yaitu ekologi. Dan itu salah satu hal yang gak pernah aku duga sebelumnya, ternyata kita sebagai mahasiswa biologi juga harus dituntut untuk bisa manjat gitu. Oh iya betul sekali. Kan lagi biokimia pas itu teh. Aku dan teman-teman teh seperti mau meneliti hal baru kan. Jadi ada beberapa bahan kimia kayak mau nyampur-nyampur. Efek teh meledak, ada yang meledak kan, meledak gitu. Terus ada lagi yang ada cairan asam kan. Aku lagi megang-megang pipet kan gini, si pipetnya teh isi cairan asam tuh teh. Aku lupa belum dibersihin kan. Aku giginian, teh celana bolong. Kalau aku
Mungkin hal uniknya ya melihat hal konyol dia tadi, melihat teman yang seperti itu. Biologi asik banget. Wah banget. Wonderful, beautiful, amazing. Wow. Satu kali. Tambah sampai akhir. Buat mahasiswa baru nih yang mau bergabung di biologi, aku saranin untuk siapin mental, siapin fisik, siapin materi, pokoknya siapin segalanya deh buat masuk biologi, dan jangan lupa tabah sampai akhir. Ditekankan lagi misalkan kalau masuk biologi tuh, karena sebelumnya banyak banget gitu ya, dari kita yang belum tahu apapun itu, ketika masuk biologi itu agak shock, tapi setelah berjalan semester, satu semester, dua semester, dan alhamdulillah kayak, oh biologi itu ternyata begini, dan alhamdulillah seru juga. Jangan khawatir, karena kita itu gak langsung disuruh buat jurnal atau artikel atau laporan gitu, enggak. Kita itu belajar dari basic, dimana kita belajar bersama-sama gitu. Dan teman-teman juga mungkin ngiranya teman-teman itu ambis atau gimana, sebenarnya sih di apa ya, gimana diri kita sendiri gitu. Jangan dulu takut. Biologi itu nggak secetek itu ya, nggak seumum itu, nggak seperti yang teman-teman bayangkan dan pikirkan. Biologi itu banyak hal yang dapat bisa kita kulik. Jadi kalimat aku mungkin bisa memacu apa ya, penasaran kalian yang lebih banyak terhadap biologi. Jadi jangan ragu untuk memilih biologi, silahkan join ke kita. Dar, welcome to Pop Up This. Nah, di sini ada dua anak biologi nih, guys. Kali ini kita mau ngadain beberapa pertanyaan untuk anak biologi ini. Yuk, kita samperin. Halo, Kak. Di sini ada kamera nih. Sekarang aku mau kasih beberapa pertanyaan ke kakak-kakak di sini tentang mikrobiologi. Kamu udah dijawab ya. Pertanyaan pertama, jamur yang digunakan dalam pembuatan roti dan bir adalah Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae. Nah, pertanyaan kedua, bakteri yang memiliki bentuk bulat atau bundar disebut kokus. Oke, pertanyaan ketiga, jenis mikroba yang dapat mengubah nitrogen gas menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh tumbuhan disebut sebagai gak tahu. Pakai keluarnya? Boleh. Rhizobium. Oke. Terima kasih sudah berani menjawab. Jawaban yang benernya? Jawaban yang benernya Rhizobium. Nah, sekarang kita ada hadiah nih buat kakak, satu bagi dua ya. Nah guys, tadi kan udah dua mahasiswa biologi. Sekarang kita nemu satu mangsa lagi nih. Yuk kita samperin. Halo Kak, kita ada beberapa pertanyaan untuk Kakak. Nah, pertanyaan pertama, jenis mikrobi yang dapat mengubah nitrogen gas menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh tumbuhan disebut sebagai Rhizobium. Okay. Pertanyaan kedua, jamur yang digunakan dalam pembuatan roti dan bir adalah Saccharomyces cerevisiae. Pertanyaan ketiga, proses penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan lingkungan dari polutan atau bahan kimia berbahaya disebut bioremediasi. Oke, terima kasih Kak jawabannya. By the way, kita ada hadiah nih buat Kakak. Nah, ini satu pertanyaan untuk Kakak. Terima kasih sudah berani menjawab. Terima kasih. Oke guys, cukup sekian pop up quiz kali ini. Ditunggu ya pop up quiz selanjutnya. Siap-siap aja deh, bakal kita samperin siapa yang selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Nah, itu dia Formi Show perdana kita kali ini. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Saya Lakto Basilus Askayosis. Dan saya, Benyapin. Spontan. Saya Nandi Gram Negatif pamit. Sampai jumpa di Formi Show berikutnya. Kita aja sih sebenarnya. Sudah cukup. Barang minum kamera ini. Halo, Mas Indra. Mas. Orang di paruh. Oh, jadi Formi Show adalah sebuah acara
motor. Nah, itu dia formika. Ah, formika. Belum. Satu. Ini kan pada Ajka dan Nendi. Ulang, Azka. Bukan Ajka ya. Ayo, ulang. Azka.